Assalamualaikum, Sugeng Rawuh Pamirsa. Selamat datang kembali di resep Mama Masak. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Di video hari ini, saya akan membagikan resep lumpia isi tahu dan ayam. Rasanya enak banget. Ini merupakan resep terbaru, tergampang, dan termurah. Cocok banget dijadikan hidangan buka puasa atau menu ide jualan. Dijamin pasti laris manis dan dapat untung banyak. Sekarang mari kita buat sama-sama. Langkah pertama, hancurkan 7 tahu putih sampai seperti ini. Kemudian, kita hilangkan air dengan cara diperas seperti ini. Usahakan sampai asat ya, sampai airnya keluar banyak. Supaya tahunya menjadi kesat, enak, dan tidak berair. Rasa tahunya pun menjadi gurih, tidak hambar, dan mudah tercampur dengan bumbu. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Kesat banget kan? Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 3 siung bawang merah, 1 sendok teh merica bubuk, 2 sendok makan penyedap rasa, dan 2 sendok makan garam. Kemudian ditambahkan juga 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu campurkan 250 gram ayam suwir dan 3 helai potongan daun bawang. Kemudian diaduk sampai tercampur semuanya. Teksturnya sampai menjadi seperti ini ya. Kalau tekstur tahunya kesat seperti ini, ketika digoreng akan cepat garing dan juga tidak menyerap banyak minyak. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian siapkan 1 bungkus kulit lumpia. Lalu tata, kemudian masukkan adonan tahu, kemudian digulung seperti ini. Jangan lupa ujungnya dikasih lem dari cairan tepung terigu. Lemnya saya hanya menggunakan tepung terigu yang dicampur dengan air putih. Kemudian dioleskan di ujung kulit lumpia seperti ini ya, lalu direkatkan. Untuk bentuk lumpianya sendiri bisa disesuaikan dengan keinginan ya. Bisa panjang besar seperti ini atau panjang kecil ataupun bentuknya kotak. Camilan ini gampang banget dibuat dan sangat cocok dijadikan menu ide jualan. Tinggal disesuaikan harganya dengan kondisi sekitar masing-masing ya. Harganya pun sangat murah, dan untuk ayamnya supaya kelihatan banyak bisa dicoper atau disuwir-suwir kecil. Apalagi dijadikan hidangan buka puasa sangat cocok banget. Kita semua tahu bukan bahwasanya buka puasa tidak afdol kalau tidak makan gorengan. Dan gorengan ini sangat irit minyak dan juga murah harganya. Atau dijadikan stok frozen food, tinggal dibuat kemudian ditaruh di bawah kotak freezer. Bisa bertahan sampai 2 ataupun 3 minggu. Dan untuk rasanya tidak sedikit pun berubah. Jadi kapanpun kita mau tinggal ambil di kulkas lalu digoreng ataupun bisa juga dibakar. Jadi tidak perlu repot-repot beli di mamang jualan, irit uang jajan dan juga bisa makan sepuasnya. Dari adonan 7 tahu putih dan 3 sendok makan tepung tapioka menjadi sekitar 24 sampai 25 lumpia isi tahu dan ayam. Ekonomis banget bukan? Mudah banget bukan cara membuatnya? Selamat mencoba di rumah ya, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini ataupun video yang lainnya sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.